Geye. Kembali lagi bersama saya, tentunya siapa lagi nih bukan Anda Dardor. Oke. Di kesempatan konten kali ini ya, saya mau ke ngedisi peler ya, nyorek peler bareng teman-teman sekuat geng Telewang City bolo. Arah. Hei, ikut Om ora? Ikut Om ora? Sini. Itu ada anaknya Mas Yudis itu. Edi, Mas Mono. Oke. Perjalanan ngeplok ya. Duri pimbok. Ya kita lihat saja ini Mas Mono ngocehnya apa nanti kan ini. Wala mon. Hei. Yang tadi nang ini kayak ya, gutu ya. Ngisi disit. Enam. Oke, ini tak dorong aja ya. Tapi tak masukkan ke gigi 6. Jelmeh ini motor bolo naik di engine. Berarti yang dihidupin didorong itu harus masuk gigi 5, naik enggak 6, naik di 4-3 itu enggak mau. Heran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Enggak pakai lama naik masuk gigi 5 6. Aduh. Ya ini. Jalannya rodok becek bolo. Karena tadi habis hujan ya, ini baru banget reda. Aja kalem sambil manasin mesin ya, gak usah grusa-grusu. Oke, ini mau tak isiin dulu ya. Bentar, tak isi dulu ya. Full senyum bok mas, iprem mana proyek ya bro, kayak. Aduh, ini tak isi 1 liter aja ya, karena nyore ini dekat aja. Ini cek dulu ya, mbak hilang lagi mas. Aduh, rantai tutup lagi, aduh, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Mana? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maki ngarep, bro. Ngarep. Widi, mana mondeng ngonten bawa. Ya itu Mas Mono lagi ngonten ya, pakai kameranya Mas Yudis dan helmnya Mas Yudis. Ya oke bolo, ngabuburit kali ini lumayan rame ini. Sik, pelan aja pelan jalannya sini, rada bodol. Adem ayem ya bro, nang bure. Ini loh yang banyak nanyain mas, kenapa Olympus gak dipasangin AS26? Yo kayak gini ya, enaknya pakai AS31 loh, tetap stabil walaupun gak dipakai stabilizer. Aduh, dalane congore. Biu. Sek kok. Ah, mantap bolo. Enak nih pakai segini itu buat nyore.
San Mori ya, tapi ya gimana lagi orang lagi bulan puasa ya nggak bisa San Mori. Woi, aku lewat sini mon. Apa ya? Ini tidak untuk ditiru bolong. Cukup saya aja. Wah, curi cemerlang. Woi. Ngawal Mas Mona aja ya, di belakang Mas Mona aja. Aduh, jalan nih. Di depan sendiri itu ada Mas Distirap BR, dan di depan saya tentunya ya Mas Mono Mondeleng ya, bawa MP Megatron nih yang lagi ngonten. Nanti tayang kayaknya di YouTube-nya Mas Distirap, dan di belakang juga masih banyak teman-teman ya. Wow. Itu Mas Mono lagi perlahan ya, step by step disuruh ngonten pakai kameranya Mas Yudis ya. Nanti lama kelamaan bakalan terbiasa ya, jadi ini ya aman. Pokoknya Mas Mono tak suruh ngonten terus ya, latihan. Mestinya disuruh ngonten susah banget, katanya bingung mau ngomongnya gimana, seperti apa. Ya namanya juga belajar ya. Saya aja dulu kayak gitu bolong. Pertama konten itu, aduh, bingung apa yang mau diomongin dan ya gimana. Terus ya intinya saya ya berusaha untuk memberanikan diri dan pede ya. Tapi ya alhamdulillah dari pertama sampai sekarang banyak banget yang support. Terima kasih banget buat kalian tentunya ya, yang selalu support saya terus pokoknya. Apalagi nontonnya tanpa di skip-skip loh. Pokoknya tetap support saya terus dengan cara yo di like, di komen, tentunya yo di subscribe. Dan bunyikan tombol loncengnya bolo, karena subscribe itu gratis ya. Ya jamung di subscribe top. Tentunya ditonton aja di skip-skip bolo. Oh ya, banyak banget yang request ya, nanti ini gak kesorean, nanti tak review kan ya, review kembali si Tiger Olympusnya, review sambil nyore ya, ngabuburit ngono gitu loh, main gak monoton dan gak bosan juga. Remon. Mohon maaf banget nek suaranya rada serak polo. Ya dikarenakan sedang puasa ya, telaknya garing, lak-lakane. Kita jalan santai aja ya, karena tujuannya ngabuburit, muter-muter sambil nungguin adzan maghrib ya.
pokoknya apa namanya, tak usahakan setiap hari ada konten ya, walaupun baru reda hujannya, tak usahakan buat kalian semua. Maksudnya banyak yang request, mas nek bisa setiap hari konten ya, udah ini tak usahakan ya, kecuali nek lagi hujan ya, belum nanggung atau belum ketalang lagi keluar ya skip dulu ya keluarnya, nanti nek hujannya udah reda. Masa iya lagi hujan-hujannya keluar ya nggak mungkin. Padem pol ini aja dingin ya. Dan juga sebenarnya Tiger Olympus udah ada beberapa konten review Tiger Olympus ya, tapi nggak apa-apa. Masalahnya banyak yang request di kolom komentar YouTube dan Instagram juga ya. Wis pokoknya tak usahakan buat kalian semua tentunya ya, full ngonten. Ini ngabuburit part 3 ya, padahal ini puasa udah hari keberapa ya, hari ke-6 apa ke-5 saya lupa ya. Tapi ya pas puasa pertama hujan gak bisa ngonten, puasa kedua hari kedua ya sama hujan gak bisa ngonten, dan hari ketiga keempat alhamdulillah terang sore jadi bisa ngonten. Terus ini tadi tak kira gak mau reda ya hujannya, ya alhamdulillah masih di kesempatan terang ya. Udah tak panggilin Mbak Rara ya, suruh apa namanya biar nggak hujan. Para pekerjanya Mbak Rara suruh bekerja ya. Astagfirullah, banyak banget uti. Aduh, peh. Mudah-mudahan puasa saya diterima ya. Aduh, enggak kau ini saya enggak telonyoran matanya, enggak lihat kanan kiri ya. Fokus ngonten dan fokus di jalan ya. Saya rame banget ini. Ya biar si Olympus ya tak pakai influencer yang segi 6 tapi nggak ada style helikopter ngirit bolo. Aduh, BBM masih naik dan kayaknya nggak bakalan pernah turun. Aduh, banyak uhti bolo. Ini tak usahakan ya ngabuburite berbeda tempat, main gak mau nonton, gak di DA-DA terus-terusan ya. Rame banget ini. Ntar nyari tempat dulu ya, kayaknya sini enak ini. Udah sini aja ya, waduh besek banget ya ini, beceknya bolo. Duh, becek banget ini, baru tak cuci kemarin udah tak babat nyore, cukup kotor ya. Ya ini ada GL Bondol Bendol GL ku pedot cok Brondol apa? Nolongnya ngap Fremon Dek wes masa sih ini pira menit kesannya bre ah ini ngomong ih. Ini rame juga ya di sini ya, ini sengaja saya ngonten ngabuburit di sini ya biar nggak monoton, nggak aja-aja di DA Wino ngono gitu, Deker gitu ya. Di sini juga rame ih ngap tinggi pas ngomong anak kayak ya, kali ini mau anak burung anak kayak ya.
seperti ini ya situasinya, rame banget. Jane malu di sini ya dilihatin dari atas, tapi yo piye maning. Halo. Isin bolos sebenarnya nek ngonten dilihatin orang kayak gini rame banget ya. Ya oke, mungkin tak sambung lagi nanti ya. Aduh, kayaknya nek masih sempet buat mereview ya, tapi enggak di sini juga karena malu ya, rame banget. Enggak mungkin nge-review di sini ya. Ya oke, tetap simak terus konten saya dari awal sampai akhir ya. Tentunya aja di-skip-skip. Ini tak ngadem ke mesin dulu ya. Enggak sambung lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini mau pulang ya, karena di sini nggak memungkinkan ya, gerimis boloh, takutnya buat nanti kehujanan malah nggak bisa pulang. Sabar boloh, sabar. Ada Mas Mono ya, lagi ngonten ya, belajar ngonten polo. Ini nih nggak di stop nggak bakal bisa nyebrang polo. Ya oke, lumayan rame ya di sini ya, tapi sayangnya tempat nongkrong itu kurang apa ya namanya, kurang apa sih ya jenengane, nek bahasa Jawanya aja ya, bahasa Indonesia susah, ora cukup bolo. Kulon Padang ya, terang sore tapi di sini gerimis ya. Untung aja tadi nggak jadi ke DA ya, ngabuburit ini ke DA supaya pulangnya kehujanan bahwa nggak bisa buka bareng keluarga, buka di jalan ya, aduh sedih nemen. Baiklah, ini udah gerimis bolong. Jangan dulu turun hujan. Bentar, ini nunggu Mas Yudi sama Mas Mono ya. Enggak, belum kelihatan nih. Malah udah deres ini, gimana ini? Gas aja ya.
stop lo. Duh, ayo dong mbak. Aduh, panas sekali. Ini enggak bisa ini kalau diterabas terus-terusan ya. Kameranya basah, geng. Bentar nyari parkiran dulu ya. Hiti. Aduh. Sorry, mbak. Hah? 6.000, bro. Tolong jam ini digeser jam. Oke, tak masuk. Karbunnya telas nggak bolong, nggak bisa pulang. Ini tak neduh sih ya, karena udah terus banget ya. Mana ini Mas Wono udah masuk di sini. Cocok tak kira terang malu udan. Yo. Bukan hujannya mah, tapi cuacanya emang gak daily banget ini. Tahu sendiri tadi baru keluar udah terang ya, tapi udah di jalan malah udan. Sangel. Oke, jadi tak sambung lagi nanti aja ya. Ini tak neduh sih, bentar tak topin dulu. Udah aman. Tak sambung lagi nanti ya, tak sambil ngelapin kamera. Ya oke ya guys ya, oke oke. Ini udah redo-redo ya, ini langsung aja otw pulang. Yo mon, gantian mon, dalane. Video. Sik bolo. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Polo ini pulangnya alonan aja ya, karena becek banget Polo. Masa iya udah mau ajan maghrib pulang-pulang udah tak guyang sih, ya nggak mungkin keburu kencot. You know kencot, kencot ya lapar Polo. Ini grimis-grimis gini untungnya ya, saya udah ada slebore depan ya, jadi aman. Gak nyiprat-nyiprat seperti dulu, bentar tak lapin dulu ya merah nih. Nah ini loh maksudnya apa cocok kulo nih loh, padam banget ini kok hujan nih loh. Ya itu ada nekat ya. Laka barionya. Ya itu ada GL Bondo ya, ownernya Mas Rio Kriwil atau Dwi Kip. Aduh, becek dalane ya ampun. Oh ya, mohon maaf banget ya untuk konten kali ini ya, apa namanya, review si Tiger Olympus belum bisa ya, belum tahu ini Mas Le masih becek dan ya udah mau maghrib ya, masih retak gerimis juga, udah tak sepilkan sinematiknya aja dulu ya, kontennya besok aja gimana. Hah? Yo, nek setuju ya komen. Mana Mas Mono? Oh itu Mas Mono di belakang. Aman, aman.
Yo. Makin lemes, friend. Udah puasa ketambah hujan iki lho. Kekudanan iki lho, angele. Ya kayak gini enak, kayak pakai selinser segi 6 ya. Si JDW yang tipe segi 6 buat ngisingin temen yang di belakang itu asik bolo. Ngeri gitu, ngerasa tekan brutu bolo. Bener ya, nih jalan sini itu enak banget ya. Kalau buat nyore atau jalan-jalan slow ya, jalan-jalan santai maksud saya. Sayangnya apa namanya jalan ini kalau rada rusak bolo. Yuk. Kita jalan slow aja. Oh ya bolo ini nek misalnya ya, waduh malah mati cok. Nek misalnya ini jembatannya langsung lurus ke sana ya arah saya itu ya. Wow udah nyampe rumah bolo, nggak perlu muter-muter. Rumah saya tuh dekat situ ya. Nih, misal jembatannya lurus ke sana itu saya udah langsung nyampe rumah. Halo Pak Pol, idamanmu itu. Tutup baik katanya bolo, berisik banget deh. Igu. Bentar nggak terlalu banyak ngomong dulu ya karena fokus dulu ke jalan ya. Jalan ini lo rusak banget bolo. Bolo, ini tak sempetin ya walaupun ini udah jam 3:30 ini sih bolo. Wey, maghrib. Ini tak sempetin aja buat isi konten kali ini ya. Oke, ini banyak banget yang minta request. Yung, anjir. Cocok geng. Bentar. Tak standar dulu. Ya, aduh review kok posisi motor gluprut ngene iki lho kena udan iki lho suara apa-apa. Yang penting udah kelihatan pas posisi lagi bersih ya. Padahal motor yang gak pernah bersih bolo. Ya oke, ini penampakan si Tiger Olympus ya. Langsung aja to the point. Tak review kan langsung. Oke nek, dari segi lampu depan ini pakai Daymaker ya. Ini saya itu dapat endorse alhamdulillah
Terima kasih buat Mas Reza Pamungkas, owner dari DS Part Aksesoris ya, yang berlokasi di Brebes. Oke, okay? Terima kasih buat Mas Reza. Terus nih kupingan ini pakai kupingan pesek ya. Ini sebenarnya kelihatannya kurang pesek dikarenakan saya batoknya masih pakai yang iki batoknya tipe apa, Bol? Untuk L2G itu ya. Ya pokoknya inilah. Pesek biasa bukan yang L2G. Kupingan pakai merek. Putih belum tak ganti, udah tak belikan cuma urun tak ganti ya. Terus nek cat madein RG Custom. Bottom ini full poles, ini kelihatan udah busik karena nggak terawat. Yo mau terawat gimana, bol? Orang setiap dicuci, dibersihkan, tiba keluar mesti kehujanan, ngono gitu. Terus segitiga pakai punya tiker lama. Cuma tak repaint ulang warna biru. Ini banyak pot yang komen, mas segitiga ini ngantuk, biarin orang saya mencari yang beda kok. Nanti kalau saya udah bosan pasti ini bakal tak ganti, dan kalau udah ada resi tak ganti. Nah velg depan pakai Virosi ukuran 160, bane pakai ukuran 50/90 nek depan ya. Terus ini pakai CNC ya, ini loh apa namanya ya, besi bes roda pakai CNC an. Terus nah ini brudul bolo CT karena tank ini rembes lagi, nggak tahu kenapa ya. Terus stripping ya kayak gini, udah ada namanya Olympus ya. Terima kasih banget buat teman saya berkas stripping. Oh, oke, bolo nek bagi kalian semua yang mau apa namanya Mas lah yang mau pesan, bentar itu ada tetangga. Ada yang mau pesan stripping bisa langsung DM saya aja atau WA saya aja, nomor ada di bio deskripsi ya. Ini bahan Max Decal atasannya hologram ya. Terus naik jok ini tak custom sendiri ya, tak paparasin sendiri bareng Mas Mono Mondleng, tentunya mekanik Mono Mondleng sebab PNP. Ini udah rata ya, naik lihat sendiri ya, ini kelihatan mumbul itu karena nggak didudukin, didudukin rata bolo. Ini ya, maksud saya itu rata di sini loh. Lampu sampai sama cek ini rata, malah tinggi lampu nih. Kelihatan nggak sih? Ya mohon maaf, revenue udah gelap ya, ini udah maghrib. Tak sempetin aja buat kalian, langsung aja. Ini push step pakai Oriti Rev ya. Ini cuma tak poles sendiri ya, belum tak bubut. Tutup gear pakai emor juga. Cuma ini tak lubangin lagi ya sama saya, tak custom. Terus nah arah masih pakai ya Orion aja bolo karena yang bako, dan saya belum ada rezeki lagi buat ganti iTech. Nanti juga kalau udah bosan udah rezeki tak ganti kok, tenang aja geng. Jadi slow sekop belakang pakai KTC ya, kopi-kopian gak apa-apa, yang penting fungsinya sih bolo. Ya tahu sendiri pokoknya nek sing nyimak konten saya dari awal sampai detik ini ya paham kok saya bikin motor ini seperti apa dulu nih ya. Terus naik velg belakang pakai Virosi, cuman ini yang tipe apa ya, pokoknya bako. Cuma ini minusnya cecel bolo, lecet sedikit dikarenakan dulu pas nambal ban lenguh pisan tukang tambal ban nih, sok tahu dan nggak mau disarapin. Cingire belum tak pakai udah dibikin lecet. Tromol belakang pakai punya Eriking satu set ya, yang bedanya cuma di tutup kampas. Tutup kampas terpakein punyanya MP. Nek Ruji pakai TDR, velg pakai Virosi ukuran 160, bane pakai ukuran 60/80. Oke, udah jelas. Nah, nek spakbor belakang tak cowakin sendiri bolo. Ini mohon maaf ini udah gelap jadi tak pakein flash ya. Terus nek silencer ya, ini pakai yang segi 6. CJDW racing muffler bolo. Ini pakai yang tipe segi 6 ya. Oh, kelihatan kan? Nah. Udah mungkin seperti itu ya. Terus nih master rem handle kanan kiri ya, tentunya pakai punya Brembo-an. Gas pakai YZ. Terus saklar ini kok banyak banget isi dua. Ini loh. Saklar isi dua ini yang kanan itu saklar buat cara pendek ya. Ini loh sama apa namanya? Lampu apa jenis yang kuning ya? Senja. Ini pakai lampu senja sama pendek tak langsung. Terus yang sebelah kirinya saklar ini buat jarak jauhnya ya. Nah lo itu yo tati ya, mungkin seperti itu ya. Karbu pakai 34,
mungkin ya seperti itu. Reviewnya mohon maaf banget kurang detail ya, karena ini udah jam maghrib, ini mau tak closing aja, langsung pulang aja ya. Disimak aja sinematiknya di menit-menit tawal, oke polo. Terima kasih banget buat kalian semua tentunya sudah support saya terus, nontonnya tanpa di skip-skip polo. Oke, terima kasih banget, mungkin tak akhirin dulu. Sampai jumpa di next konten. Lewat di pol. Lewat di. Yo guys. Oke, okay, see you next konten video ya. Bentar. Wis belum frame. Waduh. Loh, ngene iki lho karena sering lepas ya bola ini. Sering lepas karena kancingannya udah hilang. Pernah udah tak pasang kancingan lagi, hilang lagi bola buat ngeslas langsung ambrol. Kemarin pagi-pagi ngeslas juga kena ini. Halo. Ya, oke, tetap support saya terus dengan cara yo di like, di komen, tentunya yo di subscribe loh. Dan bunyikan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa yo ditonton juga, tentunya yo di skip loh. Kesatuan nih loh. Ya, oke, bolo, tak akhirin dulu ya. See you next comment video. Terima kasih banget buat kalian yang sudah support saya dan menemani saya ya. Tontonnya ditonton dari menit awal sampai menit akhir. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.